Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat bergabung di SK Entertainment dan Widi. Sekarang kita lagi ada di SG Entertainment, tapi bukan hanya di SG nih, ada juga di Angga Wijaya Channel. Iya. Masyarakat publik udah tau lah Angga Wijaya gitu kan. Nah, kita pengen tahu siapa sih sebenarnya Angga Wijaya gitu, dari mana sih asalnya segala macam. Kalau kita dengar Dewi kan suka manggil AA gitu kan. Sebenarnya dari mana sih asalnya seorang Angga Wijaya? Waduh, kalau misalnya mau berbicara perjalanan hidup ini sebenarnya gimana ya maksudnya? Saya tuh bukan siapa-siapa. Sebenarnya tidak menarik sih kalau untuk dibahas, tapi ini saya hanya ingin bercerita. Hanya ingin bercerita. Masyarakat ingin tahu siapa sih Angga Wijaya gitu kan? Oke. Dari mana asal? Aku itu lahir di Lampung. Lampung. Lahir di Lampung Barat, Sumber Jaya. Itu dulu saya tinggal bersama nenek dari kecil di Lampung Barat itu dari kecil. Kebetulan keluargaku sudah bercerai. Oke, divorce ya. Iya, dulu. Usia berapa waktu orang tua? Belum sekolah ya. Oke. Masih balita ya mungkin. Mungkin kayaknya masih kecil tapi belum paham yang kayak gitu. Kalau keluarga asli itu dari Jawa Barat sebetulnya. Mama dari Jawa Barat, kakek nenek dari Jawa Barat. Jawa Barat mana nih kan spes Bandung, Tasik, Bandung, Garut. Bandung sama Tasik. Saya itu keturunan Sunda asli Mas Ugeng. Asli Sunda sebenarnya. Asli Sunda, USA orang Sunda. Maya asli. Aa Angga Wijaya. Aang. Coba saya Aang Angga Wijaya. Artinya apa sih? Aang Angga Wijaya. Aduh, kalau itu saya enggak tahu ya kalau artinya ya. Sebenarnya dulu itu nama saya itu bukan Aang Angga Wijaya. Namanya apa? Saya itu Roni dulunya. Aslinya Roni. Aslinya Roni. Itu dirubah kapan jadi Angga Wijaya? Karena saya dulu tuh sakit-sakitan. Terlahir di Lampung, besar di Lampung, terus hijrah ke Jakarta. Betul. Itu usia berapa hijrah ke Jakarta? Saya dulu itu pindah ke Jakarta itu berdasarkan keinginan yang besar untuk masuk ke dunia entertain. Betul. Dulu itu pindah masuk dunia entertain itu masuk ke Jakarta itu pada saya usia 18 tahunan kuliah. Ya. Waktu kuliah. Kuliah di Lampung waktu itu. Kuliah di Lampung. Kuliah di Lampung. Waktu kuliah saya daftar dulu tuh ada model-model. Modeling lah ya. Modeling. Cover boy gitu saya ya. Saya masih ingat tuh nama. Ikut cover boy. Iya. Lewat teman yang sudah kerja di Jakarta. Oke. Teman sekampung yang sudah kerja di Jakarta, kerja di konveksi, daftar lewat formulir. Saya minta tolong isikan, akhirnya dipanggil suruh datang ke Jakarta. Akhirnya hijrah lah ke Jakarta. Jakarta enggak, itu masih bulak-balik Lampung. Mas Gil, saya masih bulak-balik Lampung, saya ke Jakarta numpang di tempat dia di konveksi. Saya tidur di bawah-bawah mesin gitu kan, ada tempat jahitan-jahitan, makanya merantau lah pokoknya dari Lampung ke Jakarta ya. Tahu kehidupan konveksi itu seperti apa, tahu. Baiklah. Pertimbangan pingin ke entertain apa waktu itu? Awalnya keinginan kuat itu untuk keinginan kuat itu ingin yang pertama mencari pengalaman. Yang kedua, saya percaya bahwa di dunia entertain itu semuanya dimudahkan dalam especially dalam ekonomi. Kan orang artis-artis lah banyak yang sukses gitu di dunia entertain, udah jelas masih duitnya terkenal itu, banyak duit itu kan. Iya, terkenal banyak uang, terus kerjanya kalau dulu mikirnya kayak enak ya, kerjanya enak, cuman syuting dari jam berapa sampai jam berapa, duit puluhan cepet juta gitu kan. Dulu mikirnya begitu, ternyata saya jalanin Mas Ugeng. Dulu itu nggak ada busway, dulu itu adanya Metro Mini, Kopaja kan, dan bajai. Dulu itu naik itu sama teman bertiga, teman saya dulu perjuangan itu ada bertiga sama Didi Anter, dia satu konveksi, jadi saya bertiga naik bajai. Audisinya tuh di Senayan. Casting? Enggak, ini kan model dulu. Oke, ya yang Biwan itu. Yang dipanggil tadi sama Biwan. Di situ udah nunggu pakai nomor sekian, diumumin kamu dapat masuk nominasi berapa, nominasi berapa, sampai akhirnya saya nggak juara nih masuk ke juara. Yang juara itu orang Medan ada. Oke. Tapi nggak patah semangat dong. Enggak, tapi dari yang juara-juara itu dikontrak sama Biwan untuk diikut main sertakan dalam sinetron ceritanya. Yang juara? Yang juara-juara. Nah, saya juga kebetulan nggak juara, tapi diajak. Oke. Diajak. Udah main sinetron. Saya sempat dulu main sinetron Mas Ugeng. Pertama kali sinetron apa betul? Yang setelah itu kan diajak main sinetron kan? Yang dulu itu main tuh Laudes Nkebele sama Raffi.
Chico Jericho atau ekstras figuran. Oh, figuran. Jadi ekstras dulu itu dibayarnya kalau yang dialog 50.000, kalau yang enggak dialog 30.000 dapat nasi kotak sambil terbang lewat gitu ya. Iya. Maksudnya kecelakaan, tabrakan, ketengguran apaan kayak gitu. Oh iya iya. Dulu gitu. Itu 50.000. Iya, saya di calling dari jam 8 pagi di tek-tek jam 6 sore. Dulu itu, jam 6 sore. Tapi seneng gitu. Oh kayak gini ternyata syuting. Oh kayak gini kehidupan artis. Dulu. Itu tahun berapa berarti ya? Tahun berapa ya? 18 tahun itu ya? Usia 18 dari, tahun? Enggak. Setelah 18 tahun itu, saya jalan setahun ngikutin audisi. Hmm. Perjalanan tuh masih panjang ya sebenernya. Audisi tek-tek bagian sederhana kepala. Bayar ini, bayar itu. Kan dulu tuh ada bayar-bayar. Sampai akhirnya, sampailah ke titik itu gitu. Sampai ke titik itu, casting-casting, syuting-syuting. Saya lelah, nyerah. Ternyata keluar modal banyak. Tapi nggak ada hasil. Dan akhirnya yang didahulukan itu orang-orang yang punya ya, sama koneksi. Satu koneksi, terus punya kedekatan khusus dengan si pemilik produksi. PH-nya. Kayak gitu lah. Saya kan nggak begitu. Nggak ada punya link ke situ, nggak akses ya? Nggak ada link, terus saya juga yang kaku gitu. Nggak. Dulu itu kalau kelihatan yang agak-agak gemulai, agak gelap itu saya takut. Takut gitu kan, karena dari kampung kali ya. Tapi setelah kesini-kesini ternyata dunia entertain tuh memang harus begitu. Memang lingkungannya seperti itu, jadi kita tidak boleh menutup sama orang-orang seperti itu. Saya welcome, saya mau, akhirnya saya dekat sama mereka. Ternyata memang tidak selamanya buruk, gitu. Mereka juga fun, orangnya baik, ternyata barulah saya nyaman gitu. Tadi sempat menyerah kan? Nyerah, abis itu kayaknya gak mungkin nih, saya 2 tahun itu di situ. Di entertain ya, di entertain mencoba itu, untuk membangun tempat teman, numpang di kosan teman gitu kan. Kalau casting ikutan casting, tapi nggak pernah dapet. Kadang sebulan itu bisa 20 kali casting, tapi yang diterima satu, kadang boro-boro. nggak diterima. Yang diterima malah teman, karena memang yang teman itu punya gitu. Potensi kalau selalu dibanding saya itu dia lebih bagus, putih bersih, rambutnya hitam. Dulu bukannya udah cakep, udah oke, good looking. Tapi kalau dibanding dia, bagusan dia lah gitu. Karena ntar kita lihat foto-fotonya, zaman dulu ya. Seorang Angga Wijaya seperti apa dulu, gak waktu merintis. Gak ada saya foto-foto zaman dulu. Ada, aku lihat Instagramnya masih komplit gitu kan, seorang Angga Wijaya. Perubahannya before after gitu kan. Oke, boleh. Nah, habis itu, setelah 2 tahun, akhirnya saya nyerah. Tapi nyerah bukan berarti saya udah mau putus di dunia entertain, tapi saya membatasi mungkin ya, agak sedikit tarik ulur. Kalau kayak gini terus saya nggak akan sukses di Jakarta. Akhirnya saya ngelamar kerja. Ngelamar kerja di salah satu bank swasta yang ada di Jakarta. Itu pun saya punya teman yang kerja di sana. Dia ngasih tahu ada lowongan. Kerja aja di sini katanya. Emang bisa kan? Gue nggak ada background di bagian situ. Banking gitu. Di perbankan nggak ada. Dibilang perbankan itu untuk sekarang nyari-nyari yang good looking lu, nanti ditaruhnya di frontliner kata dia. Masa sih, coba deh lu daftarin. Akhirnya bener mas, dipanggil ke Wisma Asia yang ada di Selipi. Saya datang ke sana, awalnya kan iseng, tapi dari keisengan itu saya memang pengen gitu bekerja ya. Apa sih jadi karyawan tuh seperti apa. Akhirnya ikutan tes 3 bulan, saya dipanggil lagi suruh tes. Seminggu dari tes itu saya dikabari terima. Jadi frontliner di bank. Frontliner 3 tahun. 3 tahun frontliner. 3 tahun frontliner. Berapa gajinya? Dulu pertama itu gaji masuk ke sana itu 2.800. Itu tahun berapa 2 juta? 2000 2014 lah. 14. 2014. 2.400. 800. 2.800. Selama 3 tahun itu segitu atau ada kenaikan? No. Pertama 2.400 bener. 2.400. Tahun kedua 2.800. Tahun ketiga 3.200. Langsung. Saya kredit motor. Karena ada tetap ya, penghasilan tetap gitu ya. Tetap berani gitu kan, kredit motornya, punya kendaraan, bisa bayar kosan yang tadinya numpang-numpang gitu kan. Oh, tadinya sebelumnya masih numpang. Numpang di tempat teman saya, pernah enggak makan. Jadi kalau nunggu dia makan nih Mas Ugeng, kalau dia makan saya ikut makan. Kalau dia enggak makan saya enggak makan. Makannya ini mie instan. Kalau mie kadang. Enggak. Iya, nasi warteg lah makanya gitu. Makannya itu nasi warteg, cuman sama tempe dan kuah gitu banyakin. Karena mungkin kuahnya gratis. Kalau misalnya dia mau makan yang enak, cukup buat itu, cukup buat sendiri. Jadi karena ada saya, jadi dia makannya ya udah dua nasi pakai tempe pakai kuah. Dulu pernah tidur di depan minimarket. Tidurnya di setelah minimarket. Kerja itu atau sebelum kerja? Kerja.
tidur di minimarket, casting kesana kesini, hujan-hujanan naik ojek, naik ini antri ini, casting iklan kalau dulu itu casting ini sebelum kerja ya, okay. casting iklan dari 100 orang yang keambil cuma 5 orang gitu, saya antri dari sebulan 20 kali itu cuma kepake satu, itu pun masuknya cuma nominasi, belum syuting gitu, okay. itu juga udah seneng tapi masuk list aja, kotak list gitu kan, iya. Udah happy, ada harapan gitu ya. Sampai akhirnya saya nggak bisa kayak gini, itu saya kerja setelah 3 tahun itu. Tahun saya pikirnya gini, kalau dunia entertain itu nggak ada batas usia, yeah. kalau kantoran kan ada batas ada. usia, jadi saya pikir saya kerja dulu aja deh, abis itu saya bisa masuk lagi ke entertain, sekalian belajar gimana sih dunia entertain itu, sekalian banyakin link. Akhirnya saya masuk lagi ke entertain setelah itu. Masih syuting iklan-iklan tuh, ada setahun lah syuting iklan. Ada iklan? Dapat okay. iklan beberapa. Pertama itu iklan saya itu minuman energi. Okay. Minuman energi saya di kayaknya pernah lihat ya, ada bayarnya 1.500.000 Mas Sugeng. 1.500.000 Saya jadi supporting talent, bukan main talent, yeah. supporting talent 1.500.000 Itu syutingnya seharian panas-panasan. Itu pas sudah kerja ya berarti? Setelah kerja. Iya, setelah. Tapi masih kerja atau udah oh, enggak? Okay. Setiap, jadi kerjanya 3 tahun aja? Iya, 3 tahun. Nggak dilanjutin. Dulunya mau jadi karyawan tetap. Oke. Okay. Dulu, waktu mau jadi karyawan tetap, saya daftar ikut ujian okay. untuk karyawan tetap. Tapi pas mau penentuan, saya pulang ke Lampung, pas mau balik sini lagi, pernah dengar nggak berita dulu Lampung rusuh? Iya. Yang perang itu. Nah, saya nggak bisa balik ke Jakarta. Akhirnya didiskualifikasi. Okay. Karena hari itu harusnya saya ikut tes lagi. Akhirnya nggak bisa, nggak keterima jadi karyawan tetap. Selesai lah. Selesai ikutan casting iklan lagi dapat. Saya pernah dapat iklan yang budgetnya 20 juta. Goal. Di main talent goal sekali. Goal. Sekali iklan apa itu? Sekali-kalinya itu iklan provider. Oke. Okay. Syutingnya di Bali. Syutingnya di Karangasem underwater. Itu dapat duit gede dong, 20 juta dong dari awal, 1 juta gitu. Awalnya kriterianya itu adalah blasteran bule. Okay. Main talentnya bule sama orang gendut. Terus sama satu lagi supporting, jadi saya tuh mikirnya tuh saya ngejarnya supporting karena nggak masuk kriteria yeah, yeah, yeah. ini. Bule sama gendut kan? Syuting di Bali, pas syuting di Bali, saya seharian gak diapa-apain, masuknya di diemin aja, diajak okay. keliling-keliling, naik buat saya ngapain? Saya mikirnya gini, nggak apa-apa deh, hitung-hitung saya jalan-jalan di Bali gitu kan, nggak syuting juga nggak apa-apa deh gitu kan, nggak rugi kan saya ongkos dibayarin. Hari kedua baru, yang lain udah pada syuting saya didiemin aja kenapa ini. Udah gitu, coba berani gak lompat ke laut katanya. Saya bilang, aduh gimana, mana lautnya itu ekstrim ya? Hitam, warna itu hitam saking dalamnya. Karena bukan di pinggir lagi, yeah, dia ngambil sekolah gitu. Saya gimana, pakai safety diver enggak kata saya. Ada nih safety diver satu, safety diver tuh bajunya hitam. Pas udah nyemplung gak kelihatan. Jaruk. Ada, gak nih yang jagain. Bodoh amat lah, lompat saya ke laut. Pakai Google, pakai fin gitu kan, kaki katak. Ke laut. Aku naik lagi ke atas sampai 3 kali lompat, oke okay, tunggu katanya. Gak lama, kamu bisa nafas berapa menit tanpa Google okay. kata dia, tanpa ini apa, gear. Coba aja pak, dicoba sampai hampir mau 1 menit lah ada ya gitu. Jadi yaudah katanya, coba dites dulu, pakai syuting rame-rame, datang-datang. Saya tuh belum tahu kalau saya tuh ternyata jadi main talent di situ, maksudnya. Justru main talent ya di situ. Main talent jadinya, jadi si bule itu malah nggak kuat nafasnya, okay. si gendut itu juga nggak kuat nafasnya. Saya cuma pakai celana pendek, pakai Google, lompat ke dalam air, dilepas gearnya, jadi free diving okay. ceritanya. Berenang, ketemu teman-teman dalam laut, apa kabar, gini-gini, udah selesai, ke atas lagi. Besoknya syuting lagi hari kedua, saya tuh masih belum tahu tuh saya nanya. Mas, saya sebenarnya jadi apa sih syutingnya? Kok saya nggak jelas dari mana? Lu gimana sih? Lu main talent gila? Kata, hah? Serius, Mas? Serius? Lu ya cule yang lalu pada selesai. Tinggal lu doang ini ngambil. Lu hari ini semua nungguin lu. Oh, gitu. Di situ. Tapi bayarannya gimana? Awal ya. Sampai... Kan berubah kan jadi main talent kan? Iya, jadi main talent. Akhirnya jadi saya jadi budget main talent dapetnya. Tadinya berapa budgetnya? Budgetnya 5 juta. Tadinya 5 juta. Supporting 5 juta. Nah, jadi main talent jadi 20 juta. Jadi 20 juta. Rezeki nomplok ya berarti. Saya sekali-kalinya dapat iklan gede itu seneng banget lah. Abis dari situ nggak dapat lagi mas, lama jadi dapatnya ada 4 bulan 5 bulan nggak dapat lagi iklan kayak gitu. Kalau iklan aduh susah loh pokoknya. Akhirnya saya dapatlah syuting sinetron setelah iklan. Setelah berapa, setelah 4 bulan itu berapa lama itu syuting sinetronnya itu yang di Indosiar itu loh.
atau hidayah gitu gitu. Iya, shooting itu 2 hari, 3 hari, budgetnya cuma berapa? 500 ribu. Cuman sehari 1 atau 2 gitu, callingannya kayak satu gitu. Satu episode 500. Ya udahlah, enggak apa-apa. Buat ngisi kekosongan, okay. Maulah syuting, dapat 3 judul atau 4 judul, udah selesai. Lama lagi habis tinggal syuting-syuting, sampai akhirnya ditawarin syuting Centini. Ketemulah di Centini. Kalau mau, saya nyarinya seorang suami. Suami langsung, nah, bukan pacar gitu kan. Kalau kamu mau pacaran sama saya, kamu mendingan jangan dekat-dekat saya gitu. Oh gitu, iya. Saya juga nyari istri. Saya masih gambling. Oh, masa sih dia persik mau gitu kan. Itu saya tuh, kalau syuting tuh udah bukan mau syuting lagi, Mas Sugeng. Apa dong? Pokoknya 10 hari berjalan, 10 episode berjalan itu, kalau kasih syuting itu udah nggak mau syuting sebetulnya. Saya tuh pengen ketemu dia.